yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Kenapa kita diminta salat? Ternyata ketika diminta salat, di antara faedahnya untuk menghilangkan sifat buruk kita. Orang itu kalau buruk cuma dua sebabnya. Nafsu syahwat dengan nafsu perut dan akal. Nafsu syahwat disebut dengan fahsya, nafsu perut akal disebut dengan mungkar. Makanya ketika Anda diminta salat, turun Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Kenapa wa aqimis shalah? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika Anda diminta salat, sebetulnya bukan ingin membebani Anda, tapi ingin menjaga sifat-sifat baik Anda. Sebab kalau Anda salatnya bagus, sifat baik Anda muncul. Jadi ketika Allah meminta kita salat, sebetulnya kasih sayang Allah supaya kita tetap baik. Demi Allah saya katakan ya, orang-orang yang terlibat tindakan kriminalitas, gampang silahkan cek kualitas sholat mereka, pasti bermasalah.